Kok aneh ya? Kenapa badanku semakin lemas begini? Apa yang kamu kasih ke saya, Tiana? Halo, Semandung. Lo harus dengerin gue ya. Kak Satya ada di rumah mama. Gue yakin pasti mama yang culik Kak Satya. Tapi bener juga sih. Siapa tahu pipetnya jujur. Senandung! Evan? Senandung. Sedang apa kamu di sini? Dan itu suara Evan. Kenapa Senandung dan Evan ada di sini ya? Dan jangan coba-coba berbuat macam-macam. Karena akibatnya akan fatal bagi Ibu Dian. Saya bisa merubah apapun. Kapanpun saya mau. Nodanya membandel, kamu disikat. Udah baik kan? Ya terusin lagi nyucinya. Ya. Baru disikat tuh kalau yang kotor. Gitu. Iya kan? Emang harus belajar jadi perempuan. Iya. Bisa nyuci, bisa masak. Apalagi yang punya putih kayak gini nih, Non. Bisa tinggal di tempat yang bagus, kalau gak mau. Ya namanya juga basur. Bingit sakit. Tapi yang pake senyum, Non. Nah gitu. Dikucek-kucek. Pulang kamu. Apa kucek-kucek? Pulang. Pulang, mama bilang apa-apa sih kamu itu ya. Keterlaluan aja. Pulang. Mama apa-apa sih, lepasin deh. Gak lihat itu lagi nyuci. Pipit kamu itu apa-apaan sih? Gak ngeliat kamu lagi nyuci. Karena mama ngeliat kamu nyuci pakai Bu Diana, jangan dipaksa atuh, kasihan Pipit. Apa kamu? Kalau saya ikut campur kamu ya, diam kamu. Enak aja anak saya di sini disuruh nyuci baju, emang anak saya itu pembantu apa? Tapi kamu istrinya Mas Dadang. Istrinya Mas Dadang. Diam kamu. Mama tolong kamu jangan sembarangan ya. Pipit itu bukan jadi pembantu. Apa ini tuh? Ini kerjaan pembantu, nyuci, kucek, itu kerjaan pembantu, babu. Mama itu Fitanya seorang istri tuh emang harus nyuci. What? Fitanya seorang istri harus nyuci kucek. Ayo pulang, mama bilang pulang. Sukma, kamu yang sabar ya nak. Mudah-mudahan saja Prasetya cepat ditemukan ya. Kamu itu nggak pantas tinggal di sini. Kamu tuh anak orang kaya, tinggal sama mama di rumah yang bagus, bukan mas miskin. Kamu kayak masuk. Ya Allah, kenapa sih mam? Dasar si kepret pasti. Nggak ada kapok-kapok gitu orang. Mama tuh apa-apaan sih? Enggak. Pipit nggak mau ya, Ma. Pipit udah nggak mau lagi tinggal bareng Mama. Pipit tuh pengen di sini tinggal sama Adadang. Pipit tuh nggak bisa jauh dari Adadang. Mama tuh ngerti dong. Ngerti apa nih pengertiin, Pipit? Ulala kamu tuh. Ngaca ya, kamu tuh bener-bener lama-lama makin dong, super dung. Mama kesel banget sama kamu. Kamu itu ya, jangan belaga. Sok jadi istri yang setia. Kalau setia cuma bikin susah, buat apa? Kenapa? Sekarang kamu dengar ya? Mama udah duga banget. Pasti kamu jadi seperti ini karena disuruh sama Senandung, iya kan? Tentu aja ya, itu kamu sampai kasih tahu ke Senandung kalau si Pak Prasetya itu ada di rumah mama. Jadi beneran. Jangan ngoceh, awas ya. Kalau misalnya kamu sampai ngomong-ngomong ya, mama kutuk kamu jadi batu karena udah jadi anak yang DUNHAKA udah gitu. Sekarang capcus, pulang. Enggak, mama tetap Pipit gak mau, gak bisa. Itu anak saya, minggir kamu, jangan halangin saya. Mau tahu jurus? Apa? Mikir, hei!
sini, enggak sini. Dia enggak tahu gue ini anak jawara. Kamu memang kurang ajar dah. Kurang ajar kamu. Wah, Budiana, udah atuh, udah. Aduh, punten pisan. Si Pipit teh jangan dipaksa untuk pulang. Lebih baik dia teh sama suaminya. Ini ada tambah lagi nih orang-orangnya ya, yang jadi gara-gara sama saya ya. Kamu itu enggak ada urusan ya, ini yang paling juga enggak ada urusan. Dan kamu ya, kamu memang siapa? Hello, kamu siapa? Memang kamu itu orang tuanya Dadang, ibunya Dadang. Bukan kan? Jadi please enggak usah ikut campur. Enggak usah ikut campur ya, Pipit orang saya. Dadang. Sudah aku peringatkan. Jangan menguji kesabaran saya. Sudah saya peringatkan. Jangan lagi datang ke sini. Pergi dari sini. Cepat. Pergi. Saya juga akan pergi, tapi Pipit harus ikut sama saya. Sekarang gini ya, saya mau. Ma. Ada Diana lagi. Bener-bener ya tuh orang ya, gak ada bosen-bosennya ganggu keluarga aku. Anak saya. Anak saya jadi dari orang kaya jadi orang miskin gara-gara mereka. Sudah, pergi. Pergi. Ya, saya pergi dari sini. Enggak level di tempat miskin. Bener kata Senado, mertua lu tuh nyembunyiin sesuatu. Bisa jadi papa, atau mungkin yang lain. Ya bener, Bran. Tapi gimana caranya kita teh masuk? Dijaga ketat gitu tuh. Gue punya ide. Lu alihin perhatian para penjaga itu. Oke, okay. Ntar gue masuk. Oke. Nanti. Gede kan benar. Lu nanya sama siapa? Ya sama berdua lah. Nih, nomor rumah 007 di mana? 007. Mana? Tuh. 007. Nomor rumah 007 mah kagak ada di sini. Enggak ada. Kagak ada. Emang. Orang benar tuh, 007. Emang itu rumah siapa? James Bond. James Bond. Ada di Inggris. Ya. Lu salah alamat. Mana ada tuh nomor berapa? 007. Kagak ada. Salah alamat lo. Baca. Jalan nomor rumah 007. Ini teh saya teh enggak ngarang. Dikasih sama pemilik rumah, dia bilang dia teh mau ngasih saya kerjaan. Oh. Masa salah? Mau ikut sama James Bond berarti. Emang lo tahu? Kagak. Ini jalannya bener kan? Bener. Rumah nomor mana? Kagak ada. Lah, ini kali yang salah. Yang mana? Itu nomor 5. Situ salah.